Rồi hari ini saya akan tunjukkan Windows 8.1 Pro Preview ya. Banding dengan Windows 8 biasa ya, seperti anda tahu ya, ada ni start, dia ada start. Lepas tu dengan perbezaan startnya, kita klik beberapa aplikasi yang berubah seperti Apple, dan dia boleh tukar jadi besar, kecil. Boleh name group dengan begitu, dengan begini saja. Okay, boleh tukar, kita boleh resize. Kita nak small, kita lihatkan small, small begini. Kalau nak baik, besar begini. Okay, dan ada sedikit perubahan di step di application. Dan SkyDrive ok, kita tunggu sekejap. Okay, mungkin ada beberapa masalah sebab ini adalah preview, bukan yang betulnya. Okay, kita tengok setting dia. Setting dia ada perubahan sedikit. Di change, dia ada perubahan sedikit yang agak ketara, dan banyak function di sini. Dan kita boleh search apa-apa. Dan kita boleh ubah kat sini picture, password, lock screen dan account picture. Agak ketara juga. Dan update dan recovery, short access time and language, network privacy. Okay, search dia kan PC and device. Previous ini agak slow sedikit. Ada perubahan. Oh, yang penting sekali dia Windows 8.1 ada alarm dekat display. Display device. Color and age, typing, mouse and touch pad. This is info. Info. Okay. Tengok update and recovery. File history. Recovery. Sama macam video biasa. Okay, tutup. Okay, itu saja yang saya akan tunjukkan. Tunggu video seterusnya. Bye.